Contoh yang paling menarik dikatakan siapa yang nggak ngerti hukum dan siapa yang perlu disekolahkan, padahal secara jelas-jelas mengajukan permohonan cerai talak itu sah-sah saja dalam hukum sebelum sampai tahap jawab menjawab. Ini kan konteks peraturan di situ jelas, Pak. Pertanyaan saya, kenapa hari ini ditunda? Loh, jelas kan ditunda? Itu bukan kewenangan dari kita, Pak. Ini dari hakim. Ini ada banyak nih. Kita udah tunggu dari tadi pagi untuk datang sidang ke sini, Pak. Bahkan kita sampaikan kalau dua kali berturut-turut tidak datang, secara otomatis gugatan itu gugur. Jadi gugurkan. Bang. Yang pertama kali datang tuh kita duluan. Iya, nomor 3. Coba tanya masuk. Siapa yang terima duluan? Coba tanya ke hakim. Kita masuk dalam. Wartawan jadi saksi. Kita masuk dalam. Iya, mana? Iya, kita masuk dalam.